السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أختي رحمك الله، kebahagiaan orang tua itu kebahagiaan anak. Allah menjadikan anak itu sebagai perhiasan dunia dan fitnah. Terkadang banyak orang tua yang sibuk dengan dunianya, lupa untuk mendidik anaknya dengan benar. Padahal yang diinginkan anaknya bukan hanya duit yang banyak. Bermain dengan orang tua. Ada pesan-pesan indah yang dia sampaikan di situ. Sang anak merasa dipedulikan sama orang tuanya. Berapa banyak anak yang jauh dari ayahnya, dari ibunya. Dia lebih dekat dengan teman-temannya. Tatkala dia curhat kepada orang-orang yang seharusnya tidak menjadi tempat curhatan. Maka jadilah orang tua yang faham apa sebenarnya tugas sebagai orang tua. Jangan hanya bikin anak, kemudian tidak tahu apa tugas orang tua dan tidak pernah belajar bagaimana mendidik anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lebih. Fen. Oh, Jami. Yamshi. Yamshi. Fa." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal ab, dan seorang ayah itu pemimpin dalam rumahnya dan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Dan kita lihat anak-anak kotor apa, ya itu memang anak-anak. Oh, jabal hada. Jabal, ya Allah, misalnya jabal. Hada jabal. Sahih. Dan jangan lupa untuk mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Selain usaha, selain menyekolahkan anak, berdoalah. Jangan berhenti berdoa. Di antara doa yang dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah agar anak-anak kita dan kita semuanya menjadi panutan buat orang-orang yang bertakwa. Naam, ada Yusuf. Taib jemaah. Jadilah ayah yang baik buat anak-anaknya. Suami yang mulia buat istrinya. Dan anak yang berbakti sama orang tuanya. Mungkin Anda belum bisa menjadi anak yang berbakti. Belum bisa menjadi suami yang mulia buat, yang menghargai istrinya, bapak. Yang mendidik anaknya dengan baik, Masya Allah. Tapi kita saling mendoakan dan berusaha. Allah Maha mengetahui dengan niat kita. Barakallahu fikum. Baitan. Final hisab.